kisah baru, iaitunya kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang boleh peretoh bukan hanya manusia saja, bahkan jin dia boleh peretoh. Dalam setengah-setengah riwayat katanya syaitan setengah-setengah duduk di bawah jaga dia. Terutamanya di dalam surah ni Allah Ta'ala riwayat, iaitunya Ifrit. Ifrit ni adalah sejenis jin yang boleh ngaik tubuh, syup, syup, mari selalu dah. Ni Allah Ta'ala riwayat dalam ayat lepas pada ni, qala ifritum minal jin, berkatalah ifrit yang menjadi sebahagia daripada jenis jin yang menjadi hamba kepada Nabi Sulaiman, yang Allah beri kepada dia. Tapi hak pentingnya bukan duduk di kuasa amnat kepada dia semata-mata, tapi dia guna untuk kebaikan dan kena dengan tepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana 'ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaymanu Dawud. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ayat 15 sampai 18 surah An-Naml. Masuk kisah baru, iaitunya kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada kedua-duanya, iaitu ilmu pengetahuan. Ni rasul-rasul semua tu Allah Ta'ala beri ilmu siap-siap dah, cerak dah kepada mereka. Tapi beri kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ni adalah ilmu khoh kepada dua-dua orang, iaitunya ilmu kenabian dan ilmu pemerintahan. Ini tersebut di dalam tafsir-tafsir macam itulah, iaitu kebijaksanaan yang Allah Ta'ala bagi, terutamanya ilmu. Ilmu ni yang menjadi nur cahaya. Kita pun terima semua yang duk royak, duk mengajar, duk menulis, semuanya daripada hak Allah Ta'ala mengajar kepada manusia, dan hak Nabi duk royak kepada kita semua. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ni Allah royak pada awal ayat sulung dia panggil. Ayat tu mula-mula turun Iqra tu, iaitu nya 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar kepada manusia benda hak manusia tak tahu. Melalui apa? Melalui usaha yang manusia nak cari, patu boleh ilmu ilham pula. Orang-orang hak hati bersih, cuci fikiran dia, jiwa dia, Allah Ta'ala beri ilmu khah. Hak inilah yang dikatakan orang-orang Melayu panggil ilmu laduni. Ilmu yang mari daripada Allah Ta'ala. Ladun, ladun artinya mari daripada pihak Allah. Itulah. Dan demi sesungguhnya
Kami telah mengurniakan ilmu pengetahuan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ada dua nota kaki di dalam pimpinan Ar-Rahman. 1251 dan 1252. Mulai dari ayat ini, Allah Ta'ala menceritakan pula perihal Nabi Dawud dan anak endanya Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Allah Ta'ala bui gapo tu? Bui ilmu pengetahuan kepada kedua-duanya, terutamanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ni anak Nabi Daud. Allah wisa lagi kepada dia, iaitunya dia jadi raja. Bukan saja jadi Nabi, tapi pemerintah yang dia retoh pada waktu itu meliputi rata-rata tempat. Dan Allah beri kepada Nabi Daud dulu, iaitunya Nabi Daud ni Allah Ta'ala beri kitab, iaitunya kitab Az-Zabur. Sehingga apabila dia baca, burung-burung dan menate-menate pakat desnya, pakat dengar dia berlaku. Sebab siang pairok daripada Nabi Daud ni, sehingga burung-burung pakat dengar. Hak ni benda hak lecia dengan otak manusia nak pergi fikir, katanya orang apabila dia baca kitab, sehingga teninya menate-menate, bukan manusia saja dak. Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman, iaitunya dengan gagah tubuh badan dia, dan dia menjadi seorang raja yang boleh peretoh bukan hanya manusia saja, bahkan jin dia boleh peretoh. Dalam setengah-setengah riwayat katanya syaitan setengah-setengah duduk di bawah jaga air dia. Terutamanya di dalam surah ni Allah Ta'ala rayak, iaitunya ifrit. Ifrit ni adalah sejenis jin yang boleh ngaik tubuh, syup, syup, mari selalu dah. Ni Allah Ta'ala rayak dalam ayat lepas pada ni, qala ifritum minal jin, berkatalah ifrit yang menjadi sebahagian daripada jenis jin yang menjadi hamba kepada Nabi Sulaiman, yang Allah beri kepada dia. Tapi hak pentingnya bukan duduk di kuasa amnat kepada dia semata-mata, tapi dia guna untuk kebaikan dan kena dengan tepat. So lagi, walaupun ayat dia tak siapa, Nabi Sulaiman dia syukur kepada Allah terhadap nikmat yang Tuhan beri kepada dia. Dia katakan, hadza min fadli rabbi, inilah sebahagia daripada kelebihan yang Allah bagi kepadaku. Waliknya orang dak tulis di rumah baru, kereta baru, buat stiker tepek, hadza min fadli rabbi, ambil daripada perkataan yang Nabi Sulaiman sebut, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, inilah kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada aku untuk Tuhan uji aku, adakah aku ni syukur ataupun aku kufur. Hak pentingnya Nabi Sulaiman pada waktu tu Allah beri kepada dia, boleh katakan banyak kelebihan-kelebihan, sehingga dia rayak kepada orang pada ketika tu, ulimna mantiqat tayr, kami diberi pahal, iaitunya perkataan menate-menate. Maknanya bahasa menate tu Nabi Sulaiman pahal. Sebab tu surah ni nama surah sumuk. Nabi Sulaiman dia tengok sumuk duk jalan, dia reti dengar suara sumuk duk kecek sama-sama puak dia. Apatah lagi burung dan menate-menate lain yang Allah Ta'ala bagi fisik kepada dia yang boleh dia pahal. Alhamdulillah. Nota kaki baca alik bawah ni, 1252, yakni ilmu syariat dan pentadbiran kerajaan serta lain-lain pengetahuan. Ha, ni Allah bagi kepada dia fisik benda-benda hak luar biasa. Dalam ayat suci ini dibayangkan tentang kemuliaan ilmu pengetahuan
dan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah. Nah, orang yang Allah Ta'ala beri ilmu ni, tanda katanya, orang tu Allah nak jadi molek. Nak jadi baik. Terutamanya ilmu agama. Inilah yang Nabi royak di dalam hadis masyhur yang diceritakan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia katanya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Siapa-siapa yang Allah Taala kehendak baik kepada seseorang itu, maka Allah capakkan ilmu pahal dalam agama. Bukan ilmu agama ni nanti belajar fiqh, belajar tafsir, belajar hadis saja, tapi meliputi semua cara hidup dan ilmu syariah duk di dalam namanya ad-din. Sebab tu agama-agama ni bukan arti ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji fiqh, ngaji akhlak saja dak, bahkan meliputi semua tiap-tiap ilmu. Asal ke benda tu boleh kita guna molek dan untuk kita guna supaya dunia ni molek, maka dinamakan ad-din. Nah tu Allah royak di dalam Quran. Royak kepada rasul-rasul pun lagu tu, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Hendaklah kamu menegakkan agama. Agama-agama ni orang terjemuh jadi nampak mudah, iaitu nya witi ciwit. Witi ciwit ni bukan arti katanya kerja cari makan, tidur, jalan bining belaki saja dak. Tapi witi ciwit artinya kita dengan Allah dan kita dengan sesama manusia. Tu dia panggil witi ciwit. Dalam bahasa orang putih dia tulis the way of life. Islam is the way of life. Islam tu adalah witi ciwit, cara hidup yang betul dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud di sini ilmu pengetahuan. Lepas tu orang-orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu dan kemuliaan ada orang-orang yang berilmu dan memberi galak ke supaya orang-orang yang berilmu itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan kurnianya itu kepada mereka. Kesyukuran mereka itu pula hendaklah dibuktikan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan itu untuk kebaikan masyarakatnya. Jalan ni. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada dia, dia pandai baca, pandai menulis, pandai royak kepada orang, sebar jadi banyak. Sebar. Benda yang dia baca, dia royak. Lepas tu, apabila ada peluang, dia boleh menulis, dia tulis. Untuk orang ambil faedah daripada apa yang dia tulis. Yang induk niat tak molek dalam ilmu. Yang induk niat katanya, nak peregor diri sendiri, aku ngajar sejak, kena wui 3,000. Jangan hidup tak dengan habuwe dunia. Tapi kita sebarlah ilmu kita sebanyak mungkin. Untuk apa tu? Yang pertama sekali kita syukur kepada Allah. Ya Allah, mujurnya memberi kepada aku ilmu. Ilmu, dia tak suka belakang Allah Ta'ala bagi. Orang tu lagu tu, orang ni lagu ni. Dia tak suka. Walaupun ngaji dengan guru tu lah sekalipun. Tak suka pahamai. Dalai toho, dia tak suka. Lepas tu, ceremak tak ceremak orang terima ilmu pun dia tak suka. Supa dengan guru je kak. Guru mengajar. Guru ni pasal ni. Kita nak supa semua pen-pen medan. Kita royak katanya, eh sedap ngaji dengan guru ni. Tapi setengah-setengah orang yang baru mari ngaji dengan guru ni, tak sedap. Sebab apa? Bukan lila dia. Bukan pasal yang dia nak. Lagi tu. Sebab tu kita, apabila kita pahal keadaan, apa ni? Orang mengaji, orang terima ilmu, orang yang Allah Ta'ala beri ilmu khah kepada dia ni, alhamdulillah, semua tu untuk nak khidmat kepada agama Allah belakang. Tak ada kira ruang borihan, cakan, ruang wicha kwamru, dan siapa boleh tamnai tu, tamnai ni, semua tu untuk nak khidmat kepada agama Allah. Nak royak kepada orang agama, ilmu-ilmu yang berpaedah. Lepas tu, termasuknya orang yang diberi ilmu, iaitu, awa ilmun yuntafa'u bih. Hak Nabi royak katanya, apabila seorang manusia, seorang anak ada ni mati, utuhlah amalan dia, kecuali tiga perkara. Ha ni hadis masyhur yang kita selalu duk dengar. Anak apa? Sedekah jariah. Anak yang soleh, yang selalunya berdoa kepada ibu bapa untuk nenek dia. Dan yang ketiga, ilmu yang diambil manfaat. Sebab tu setengah-setengah tok guru babo ni
demi bangun lagi mengajar. Ada ni saya duduk dengan orang duduk royak babo-babo belum pada ni. Lah ni pun ada. Setengah-setengah. Kalau orang tanya dia, "Ba, ada orang mari rumah belah, belah-belah." Aku royak kau orang tu mari semula, tak ada nak kecek. Tak ada nak terima tetamu. Tapi bawa masa mengajar, dia bangun congoh-congoh-congoh walaupun duduk dalam kain. Hak dia selimut. Kadang-kadang yang jong pakai baju tebal, mengajar batuk kain-kain-kain mengajar. Sebab apa tu? Sebab yang nampaknya kelebihan ilmu, kelebihan mengajar ilmu kepada orang. Nah tu, setengah-setengah babo ni masya-Allah. Nak ayat katanya juhud tinggi dia tu, siapakah dia duk azal sama. Kalau boleh nak mati dalam mengajar. Nah tu, dia anggap katanya ini adalah satu jihad yang besar. Jihad-jihad ni bukan nanti perang semata. Mengajar, mengaji dan sebar agama Allah, menegak kebenaran di atas muka bumi pun adalah jihad. Alhamdulillah. Jadi orang yang diberi ilmu, syukurlah banyak. Lepas tu, tunjuk katanya dalil dia syukur, iaitu dia sabar ilmu. Nah, kita siapa-siapa saja ni yang Allah Ta'ala bagi ilmu, maka jadilah azal sokmo, berasa nak sabar ilmu dia kepada orang ramai. Alhamdulillah. Masuk duduk dalam ayat 15 lagi dah. Bersyukur. Dan mereka berdua bersyukur dengan berkata, waqala. Ini dalam ayat Quran, waqala. Tapi apabila kita baca sambung, wasal lalu, waqala alhamdulillah. Kita tak ada baca, waqala alhamdulillah. Tak. Baca ubung lalu dah. Waqala alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Nabi Sulaiman, apa ni? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bersyukur. Dia kata kan, segala puji tertentu bagi Allah yang dengan limpah kurnianya memberi kami kelebihan mengatasi kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Maknanya kan, wahai Allah terima kasih. Tuhan we mungbui kepada kami berdua ni lebih daripada manusia biasa pada waktu tu. Orang-orang tu apai tak suka dengan kami. Sebab tu tersebut kisah Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ni ada di dalam suratul Anbiya. Hak ni ada satu ton. Satu apa? Satu karakter ayat yang Allah sebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Alhamdulillah. Ayat ni juga menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman adanya kekuasaan sehingga apa? Lepas pada ni iaitunya hubungnya dengan Raja Balqis yang berada di negeri Yaman pada waktu itu pun ada hubung kait dengan Nabi Sulaiman. Dan saya cerita dah nanti insya-Allah baca ayat lepas pada ni esoklah. Nak ayat katanya Nabi Sulaiman ni tu hewi gagah kepada dia, ya jimuk bining dia semalam ni 100 orang. Kena kita kat bila 10. 100 orang dia jimuk. Masya-Allah. Apa tu? Hak duk jadi askar dia. Bukan saja supaya duk rakyat sini, bukan manusia saja dak, boh jin. Boh kan jin. Dan syaitan-syaitan. Dan Nabi Sulaiman inilah. Dia suruh jin dan manusia kerja untuk dia. Bukan kerja jadi hamba dia dak. Bina tu, bina ni, bina tu, bina ni. Sehingga Nabi Sulaiman duk pergi tukar. Pergi tukar tu, gi mati dalam diri. Jadi dia mati gitu untuk cokok. Duk pergi tukar. Sehingga apa? Serangga ataupun apa dia panggil peluak mot mari makan di hujung tukar dia tu. Mari makan. Tumailah dia teng. Puak-puak jin katanya, kalau dia aku tahu Sulaiman ni mati, lama dah aku berhenti kerja. Tapi aku tak tahu katanya Sulaiman mati. Nah tu, nak ayat katanya, jin dan manusia ni duduk di bawah retohe dan kerajaan dia belakang. Ni dengan secara umum saya cerita, dan walaupun tak ada terjemah lagi, ayat 16, 17, 18 yang baca saat ni. Tapi umumnya, itulah alangkahnya Nabi Sulaiman yang Tuhan beri kepada dia. Lepas tu, nah, insya-Allah kita sambung semula deh. Ayat-ayat
berikutnya, kisah ya, kisah hubungnya dengan nabi-nabi yang boleh kita ambil bodrian daripada perkara yang Allah Taala cerita kepada kita. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.